yang tak lazim dikumpulkan seorang pria, seperti boneka Barbie, khas bagi seorang wanita. Seperti yang dilakukan oleh Jian Yang, pria asal Singapura ini. Rupanya bagi pria 30 tahunan tersebut, mengoleksi boneka yang identik sebagai simbol kecantikan seperti Barbie memberikan kesenangan tersendiri. Jian mengaku telah memiliki hobi mengoleksi boneka Barbie sejak usianya masih 13 tahun. Sampai saat ini, koleksi boneka Barbie miliknya telah mencapai 6.000 boneka. Kecintaannya pada boneka Barbie muncul saat Jian pertama kali melihat iklan boneka Barbie di televisi. Sejak saat itulah, ia mulai membeli dan mengumpulkan setiap jenis boneka Barbie yang ada. Dalam koleksinya, terdapat beberapa boneka Barbie artis seperti Barbara Streisand dan Audrey Hepburn. Jian juga memiliki 50 buku Barbie, termasuk Barbie Bazaar, majalah resmi kolektor Barbie. Koleksi Barbie tersebut tersimpan rapi di dalam kotak lemari kaca yang menghiasi hampir seluruh dinding rumahnya. Selama 20 tahun mengumpulkan Barbie, Jian telah menghabiskan sekitar 4,4 miliar rupiah. Selain itu, ada juga pria pengoleksi boneka Cabbage Patch bernama Dan Olsen yang bangga memamerkan 600 koleksi boneka yang terkenal di era 80-an. Jumlahnya pun memenuhi kamar penyimpanan boneka tersebut yang ditempatkan pada 3 kamar dan 1 lemari di apartemennya. Pria berumur 41 tahunan ini sudah menghabiskan ribuan pound sterling sejak tahun 1980. Ia menghabiskan waktunya untuk merawat boneka-bonekanya dengan mengganti pakaian dan merapikan tempat tidur, kursi, dan rak di mana tempat boneka-bonekanya duduk. Pria yang berprofesi sebagai pengusaha catering ini bahkan membuat pakaian sendiri selama beberapa tahun untuk semua boneka-bonekanya. Pria yang berasal dari Lockheed, Southampton, Inggris ini membeli boneka pertamanya pada tahun 1983 saat ia berusia 12 tahun, seharga Rp384.000 yang diberi nama Justin David. Ia juga mengelola sebuah kelompok kolektor boneka ini di dunia maya untuk menambah koleksinya. Selain itu, bahkan Dan Olsen kerap pergi di Georgia, Amerika Serikat untuk mengunjungi Babyland General, di mana tempat boneka Cabbage Patch berasal.